make up itu justru bikin kering wajahnya. Ya, jadi make up tiap hari ya. Jadi kalau seharusnya tuh sebelum make up kita biasanya oles dulu skincare-nya, itu pelembab. Pelembab, terus toner gitu-gitu, sunblock, itu tetap harus pakai, baru ditimpa make up. Kalau misalnya kayak kurang tidur gitu? Kurang tidur bisa, tapi biasanya lebih ke, dia lebih ke glowing jadinya ya. Terus terutama di bawah mata ya. Nabila sendiri memang sering kulitnya kering di muka seperti apa? Sering sih, jadi kayak emang mungkin ya gak nyaman tadi tuh dok. Kalau misalnya make up kadang suka gak nempel karena kering kan. Terus suka-suka, padahal juga gak pernah pakai krim-krim gitu. Kayak emang jarang, bukan jarang, emang gak pernah pakai krim-krim yang aneh-aneh gitu. Jadi cuma cuci muka, bersihin muka, selesai make up, tidur gitu. Jadi aku gak pernah lupa untuk bersihin muka atau cuci muka sebelum tidur sih. Jadi emang salahnya biasanya nggak pakai lotion dulu sebelum make up, langsung timpa condition. Itu biasanya bikin kulit kering. Oke. Oke.